Oke, cek 1, 2, 3 mantap. Nah, guys, ini hari apa, Bu? Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa? Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Nah, guys, saya sekarang sudah di Makassar. Kemarin saya sempat selesai tugas. Masih di karantina seminggu. Ya, kali ini berhubung hari Sabtu tidak kegiatan. Mana si Joy? Itu, sini gitu loh. Panggil dia. Jadi hari ini saya mau ajak atau bawa Joy ke pet untuk ini loh. Untuk dia di grooming. Ini dia, Joy. Nah, kasihan dia sudah bulunya sudah agak lebat, jadi saya mau cukur ala-ala inilah, selegram, anjing selegram. Jadi biar dia tambah cakep, tambah cantik. Nah, teman-teman ikuti terus kegiatan saya sama Joy hari ini. Udah apa? Nanti di komen lah hasil cukurnya seperti apa. Dan sarannya teman-teman, soalnya saya bukan ahlinya ahli dari Joy, jangan nakal. Bukan ahlinya ahli dari merawat anjing mini pom, teman-teman. Jadi saya sangat suka kalau teman-teman ada kasih saran minimal cara untuk biar dia tambah cantik. Nah, nanti kita coba minta ke groomernya model yang kekinian lah, karena sekarang bukan cuma gaya rambut manusia yang banyak gaya, sekarang anjing juga punya banyak gaya. Oke, ikuti terus kegiatan saya bersama Joy.
Nah, abangnya lagi harus. Bang, bisa di model? Cukurin aja deh, cukur rapi saja. Rapi aja. Iya, sama ini. Kakinya. Kamu lagi lah. Kakinya kuku. Kau tadi dari sini. Hah? Kau tadi dari sini. Sudah, saya sudah tanya sama kakiku. Ya saya tinggal aja ya, biar dia di sini. Nanti berapa jam? Sore lah nanti saya ambil. Malam. Malam? Iya. Wah, wow, masih ada 3 ekor. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Nanti dia main. Halo Jai, kamu tinggal ya. Nanti kita jemput. Oke, Bang. Ya. Saya turun dulu, Bang. Nah, guys, jadi si Joy kita simpan aja di sini. Ini nanti malam baru bisa diambil karena umurnya banyak banyak yang mau dikerjain. Tambah ada beberapa ekor anjing yang saya lihat lagi antri. Jadi ini nanti kita jemput ya setelah selesai semuanya. Thank you.
dari hasil cukurnya si Joy, anjing mini pom kesayangan saya. Silakan teman-teman komentar. Nah, kenapa saya paling suka di cukur di pet station, di alamatnya di jalan Emiselan. Kalau teman-teman mau cukur kesayangan anjing kesayangan teman-teman, silakan cukur di sana. Di sini saya bukan endorse, saya cuma ingin berbagi supaya tidak menyulitkan teman-teman. Siapa tahu cari tempat cukur yang bisa recommended atau bisa direkomendasikan untuk anambul kesayangan teman-teman semua. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita hari ini. Saya membawa si Joy grooming, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Di sana kita bisa request model apa saja. Dan terima kasih. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan agar imunitas tubuh teman-teman semua selalu terjaga. Sampai jumpa lagi pada vlog saya berikutnya. Dadah semuanya.